tentang pembuatan minyak wangi ketika berada di Thailand 5 tahun dahulu, Norina Afiza cuba mengambil inisiatif mengembangkan lagi apa yang dipelajarinya ke Malaysia. Walaupun proses gabungan minyak wangi belum begitu dikenali di sini, namun Norin tekad dengan misi dan misinya. Tarikan untuk jadi perfumer ni sebab dia punya komponen-komponen daripada minyak tu setiap hari ada satu benda baru yang kita belajar. Tidak semestinya untuk minyak wangi, ini juga untuk aromaterapi, juga kegunaan untuk kosmetik, ada juga minyak-minyak larangan yang kita tidak boleh pakai, contohnya kulit sensitif. Tetapi sejak saya belajar ini, saya lebih tahu mendalam komponen-komponen ingredient dalam kosmetik sendiri. Jadi di sebalik itu, saya juga boleh share knowledge kepada my friend or even though to my customer. Minat terhadap minyak wangi sangat luas dan tidak pernah habis kerana setiap hari Norin akan mempelajari bau yang baru apabila berjumpa dengan orang ramai. Sepanjang perjalanan saya sebagai perfumer di Malaysia, saya mengenali lebih ramai pelbagai lapisan masyarakat dan di situ saya ada satu kreativiti. Saya boleh create perfume mengikut personaliti seseorang. Jadi kelebihan itu, saya sekarang tengah mengkaji sendiri tentang seseorang karakter yang di mana melalui perfume tu mereka boleh berpersonalitikan diri seseorang melalui minyak wangi. Melalui saya punya pengalaman, saya akan interview dulu seseorang tu, dia punya latar belakang darah dia, macam mana good blood dia, apakah karakter dia harian, dia orang punya rutin di tempat kerja macam mana. Jadi daripada situ saya akan createkan juga minyak wangi mengikut orang punya occasion. Saya akan designkan satu bau di mana mereka boleh pelbagaikan setiap orang punya activity. Walaupun mengambil masa yang lama untuk diproses menjadi satu signature perfume, namun hasil yang diperolehi pasti memuaskan. Semua fragrance dekat rumah yang ada yang boleh jadikan satu perfume. Contohnya, hasil ini adalah perfume rekaan saya sendiri. Jadi, jika anda dekat rumah, semestinya mesti ada lebih daripada 3-4 collection. Jadi, dari 4 collection tu, saya akan ajar teknik macam mana nak jadikan satu perfume. Perfume A, perfume B, perfume C, perfume D. Contohnya, jadi saya akan ajarkan teknik kita orang panggil layering. Dalam perfume dasi, we call it layering. So layering, setiap perfume tu ada teknik spray dia. Dia akan jadi satu unit perfume di mana itulah bau ini.